Tim gabungan Satgas Pangan Provinsi Jawa Barat ngelakonan sidak kasababaraha pasar tradisional Katut Modern di Kota Bandung poe Salasa isuk-isuk. Dina nasna eta sidak teh dikokolakeun pikeun maluruh marga lantaran beuki ngajolna harga mangpirang kabutuh poko kawas komoditas daging jeung endog hayam di sakuliah pasar di Kota Bandung. Beuki ngajauhna harga kabutuh poko nyaeta komoditas daging hayam tur tandog hayam ditalingakeun kalawan daria ku tim Satgas Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat. Tim gabungan Satgas Pangan Jawa Barat anu ngawengku petugas Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat sarta Dinas Industri dan Perdagangan ngalakonan sidak ka sababaraha pasar tradisional Katut Modern di sakuliah Kota Bandung poe Salasa isuk-isuk. Eta sidak di Pitembean di pasar tradisional Kiara Condong, Kota Bandung. Di eta pasar, harga komoditas daging hayam kawilang mahal, nyaeta timimiti Rp40.000 tepi ka Rp42.000 sakilo. Ari harga endog hayam, timimiti Rp25.000 tepi ka Rp26.000 saban kilona. Lian ti pasar tradisional, tim Satgas Pangan OG, ngalakonan sidak ka pasar modern di Lelebak Dago. Di eta pasar, harga daging hayam turta endog hayam lebih mahal batan di pasar tradisional. Harga daging hayam nitih Rp45.000 sakilo. Hari harga endog hayam di saluhureun Rp26.000 saban kilona. Pasar tradisional dan pasar modern. Untuk pasar tradisional, kita tim gabungan Satgasda ini, nanti kita menuju ke pasar Kiara Condong. Terutama untuk melihat dan mengecek perkembangan dan sejauh mana harga-harga terutama dua komoditi, yaitu komoditi daging ayam dan telur ayam. Memang bervariasi, namun rata-rata tadi harga untuk telur itu ada yang Rp25.000, kemudian juga ada yang Rp26.000. Ini penyebabnya kita masih telusuri. Memang dari awal ada informasi ini penyebab utamanya adalah masalah pakan dan obat-obatan serta operasional yang lainnya. Sementara untuk daging ayam, ini tadi berkisar juga bervariatif. Ada yang ukuran kecil itu justru harganya lebih mahal, 42, dan bahkan ada yang 43. Justru yang ukuran besar itu 40. Tim Satgas Pangan Provinsi Jawa Barat bakal mayang maluruh tur taneuleuman marga lantaran ngajauhna harga daging hayam jeung endog hayam. Tim Satgas Pangan meredih kanu daragang sangkan henteu nareangan kauntungan ulah tepi ka kaleuleuwihi. Kukituna harga bisa sabihara sabihari deui tan kudu ngabalukarkeun masyarakat nandangan rugi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.